Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam Renungan MSC Indonesia. Saya ditabiskan tanggal 5 Juli tahun 2008 bersama dengan dua orang teman saya. Waktu itu saya memilih sebagai motto tabisan saya dari Injil Matius bab 10 ayat 8b yang berbunyi, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saya memilih moto itu karena saya merasa bahwa hari-hari hidup saya itu dipenuhi dengan berkat yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Kadang berkat itu saya terima dengan cara yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Karena itu saya berharap bahwa hidup saya dapat menjadi berkat bagi orang lain sekecil apapun itu. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil Matius bab 10 ayat 7-15 mengisahkan bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat berarti bahwa Allah begitu dekat dengan umatnya, Allah begitu mencintai umatnya, Allah begitu mengasihi umatnya, dan kasihnya itu tampak secara paling nyata dalam diri Yesus Kristus, putranya. Para murid mengalami kedekatan dengan Yesus, bagaimana Yesus mencintai mereka, mengasihi mereka. Dan saat itu mereka diberikan secara cuma-cuma kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Dan karena itu Yesus mau supaya ketika mereka diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, mereka melakukan itu dengan tulus, memberikan itu dengan cuma-cuma karena mereka telah menerima dengan cuma-cuma juga. Yesus mengingatkan mereka supaya tidak terlalu pusing dengan bekal yang harus mereka bawa, emas, perak, tongkat, ikat pinggang. Karena Yesus tahu bahwa itu dapat mengaburkan mereka dari fokus utama mereka untuk mewartakan kerajaan Allah. Bekal yang harus mereka bawa pertama-tama adalah isi dari pewartaan itu, yaitu bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahwa Allah begitu mencintai, mengasihi umatnya, sehingga orang merasakan, mengalami kasih Allah itu. Dan itu harus diberikan dengan cuma-cuma. Ketika orang bersibuk memikirkan imbalan yang akan mereka terima, maka mereka kehilangan ketulusan. Dan itulah yang dicegah oleh Yesus, supaya mereka fokus pada isi dari pewartaan itu. Tidak fokus pada bekalnya atau tidak fokus pada imbalan yang akan mereka peroleh. Mereka harus optimis bahwa apa yang mereka buat itu yang lain akan ditambahkan kepada mereka, termasuk ya imbalan ya, atau penerimaan, karena mereka mewartakan sesuatu secara cuma-cuma yang berasal dari Allah. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita seringkali mengalami banyak kekecewaan. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain seringkali tampak sia-sia. Kita tidak dihargai. Orang tua merasa tidak dihargai oleh anak-anaknya. Teman-teman kita tidak menghargai kita. Karyawan-karyawan merasa tidak dihargai oleh bosnya. Ataupun sebaliknya, bos merasa tidak dihargai oleh karyawannya. Sehingga kita sering bertanya, untuk apa saya berbuat baik? Untuk apa saya mengasihi? Kalau akhirnya hanya mendatangkan kekecewaan. Pikiran ini terjadi karena orang berfokus pada imbalan atau pada sesuatu yang akan mereka dapatkan dari apa yang mereka buat. Hari ini Yesus mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa perbuatan kasih itu hendaknya dilakukan dengan motivasi bahwa saya telah lebih dahulu dicintai oleh Allah, saya telah menerima dengan cuma-cuma, sehingga saya harus memberikan itu secara cuma-cuma kepada orang lain. Motivasi ini yang harus mendasari kita dalam perbuatan-perbuatan baik, supaya kita tidak kecewa, karena kita melakukan itu dengan tulus. Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita tahu cara bagaimana mengasihi. Karena itu pelayanan kita harus didasari oleh keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan telah mencintai kita. Tuhan telah memberikan kita cuma-cuma apa yang kita butuhkan, berkat-berkat yang kita butuhkan, sehingga Dia mau supaya pengalaman kasih ini kita wartakan secara cuma-cuma kepada orang lain. Ada kata bahasa Latin yang mengatakan nemo dat quod non habet. Kita tidak mungkin mencintai kalau tidak pernah mengalami dicintai, atau kita tidak pernah punya pengalaman kasih. Karena itu hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah itu pula dengan cuma-cuma. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah berhenti berbuat baik.
Karena ketika kita berhenti berbuat baik, kita berhenti menjadi manusia. Ingat bahwa kebaikan yang kita berikan kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kita dengan cuma-cuma akan kembali kepada kita dengan cara yang seringkali kita tidak pernah bayangkan. Tuhan selalu baik setiap saat. God is good of all the time. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.